sampai 50% baru setiap bomba datang. 50% dalam kebakaran ni setiap bomba datang. Kita tengok ketangkasan pihak bomba lah untuk menangani kebakaran ni. Kita lihat. Kedai memang kedai memang terbakar. Kita tengok ketangkasan mereka. Kereta-kereta ni banyak mengganggu eh. Gangguan kereta. Gangguan kenderaan menyebabkan pihak bomba sukar untuk memulakan pemadaman api ya. Ini adalah pengajaran kepada masyarakat eh. Dengan parking kereta sesuka hati, bila berlaku ini kemungkinan kereta pun akan dihancurkan eh, untuk memudahkan eh. Saya report polis tadi dalam pukul 8.40 dalam masa 10 minit polis sampai. Jadi agak cepat eh. Rasanya tak ada orang lah. Itu atas tu store, store barang, menyimpan barang-barang. Bukan demonstrasi ya, ini betul-betul kejadian ya. Okey, dalam masa 3 minit eh. Dalam masa 3 minit. Pihak bomba melakukan sistem dia. Agak cepat eh.